Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Kita eksperimen lagi teman-teman. Setelah kemarin aku sempat nyobain gimana kalau kita bikin slidernya satu semua. Kalau kalian belum lihat bisa cek video di atas ini. Dan sekarang kita akan bikin sebaliknya. Gimana kalau slidersnya 99 semuanya. Aku agak ngeri sih, jujur agak ngeri ya. Ini speednya kayak gimana? Coba aku tunjukin dulu ya. Jadi kayak kemarin aku main di difficulty legendary. Dan kita lihat ini dia 99 semuanya. Waduh, jujur agak ngeri sih. Saya kan bayangkan speed akselerasinya 99 ini apa nggak ice skating banget ya ini ya. Wah, asli ngeri sih. Ya udahlah, yuk langsung aja. Aku juga ini pertama kali kita lihat first reaction kayak gimana. First reaction kita langsung main dengan all 99, semua 99. Oke, langsung aku skip aja. Positioningnya nih mungkin kalau yang kemarin kan ke tengah semua, ini mungkin apakah bakalan melebar-lebar semua mungkin pemain-pemainnya itu loh. Langsung ya. Lelele, agak. Wih, gila. Wah, gila sih. Cepet banget teman-teman. Wih, gila passingnya. Tajam banget asli. Gak bisa passing ini. Ini aku tahu kayak power. Gila sih ini sih. Ini kayak di apa namanya, di cepetin gitu loh. Mencetnya harus pendek, kecil banget. Asli parah banget nih. Wah, agak beda. Mainnya agak beda ini feelnya. Ini kayak di apa sih lawannya, di slow motion, kayak di fast motion. Jadi kayak cepet banget, asli gila sih ini sih. Oh iya, ini juga. Jadi injurinya jadi lebih sering, lebih parah. Ada pas sedikit cedera ini. Loh. Padahal cuma gini aja loh. Oh, mungkin salah. Lututnya salah. Mendaratnya salah berarti mungkin. Menurutku ini gimana ya? Lah, soalnya tuh passing speednya kan 99 gitu. Jadi kayak pencet dikit aja tuh sudah kenceng banget gitu loh. Jadi emang susahnya di situ. Lah, kalau mau passing pendek tuh, nah, jadi kayak bolanya mantul terlalu kenceng banget sih. Aku coba ya kayak kemarin, berusaha ngegolin sih. Aduh lah itu loh, passingnya itu kenceng banget asli. Shootingnya belum nyoba lagi, gimana mau shooting, passing aja itu susah gitu loh. Aduh, sayang banget. Gila gak bisa teman, timingnya susah banget, timingnya kenceng banget ini kayak pakai sepatu roda sih. Gila. Asli ini kayak pakai sepatu roda tuh kali ini ya. Ini dikit-dikit berasa kayak di FC24 naik motor. Lah, aduh susah banget mau. Itu kalau mau passing kayak ada roketnya asli. Duh, gak bisa kontrol. Oke, bagus-bagus, bentar. Loh. Wih, gila kenceng banget, wih. Tapi goalkeeper ability-nya lebih bagus. Soalnya kan dia 99 goalkeeper ability-nya. Bentar, aku masih coba berusaha ngegolin. Susah. Nah, passing-nya juga gak bener. Coba ya, aku dribble. Ini FC24, teman-teman. Tapi susah juga sih. Gila, speednya. Oke. Gak bisa timingnya. Oke. Susah. Lebih susah tapi. Kalau untuk cara mainnya menurutku lebih susah dibandingkan yang satu semua. Yang satu semua masih lebih mudah. Soalnya kalian tinggal modal passing sama shooting. Kalau sekarang mau passing susah, mau nge-sprint juga susah, kekencengan. Susah. Gak bisa ngapa-ngapain. Coba ya,
pelan-pelan aja. Susah kan? Wah, bawa bola nih. Gila, kenceng banget shootingnya. Susah-susah yang ini menurutku susah ya. Tapi coba aku nggak mau nyerah dulu. Coba berusaha ngegulin di sini. Bentar, coba kasih ke Rodrigo. Aduh, susah-susah. Kekencengan, semuanya serba kekencengan. Asli susah. Oke, milih tahu kemana? Sini dulu. Sabar, bisa dong. Bisa. Aduh, kencang banget, kencang banget. Mana pemain? Wih. Oke, sip. Oke. Ke sini. Wih, gila kencangnya. Kencangnya kemana? Itu bukan long pass loh, itu short pass, teman-teman. Itu short pass. Wah, selipai roket semua di sini. Ini aku berasa kayak Shaolin Soccer. Kalian mungkin kalau pernah lihat filmnya Shaolin Soccer, aku berasa kayak gitu, semuanya kayak punya ability spesial itu loh. Gila, kenceng banget itu passing short pass biasa tuh. Ih, Mbappe. Wih, gila Mbappe ya, kenceng banget. Wih, gila, elah banget. Ini Shaolin Soccer, teman. Ini kayak siapa tuh yang Shaolin Soccer yang di depan, yang strikernya, yang shootingnya kenceng banget. Gila, ini kenceng banget. Kayak Mbappe ini gak kekejar speednya. Ngeri banget dan shootingnya. Gila, keras ya, ampun. Ini baru Mbappe ya. Gak tahu kalau gimana yang memang asli bawaan pemain yang shootingnya kenceng banget gitu loh. Yang mungkin 90 berapa. Wah, itu gila banget, teman-teman. Coba ya, aku coba shooting jarak jauh ya. Kayak gimana ya. Coba. Oke. Vini. Ah, oh, kekencangan, coba. Shootingnya sangat kencang, coba pencetnya jangan terlalu kencang. Ini Shaolin Soccer asli sini sih. Kalau kalian mau main Shaolin Soccer, lu. Sebentar, Rodrigo. Sabar. Cari posisi dulu. Duh. Gak bisa passing tapi. Ini susah banget buat passing. Terutama kalau passing-passing pendek ya. Sip. Ini dulu, bisa. Oke. Duh, cuma main nih. Masalah nggak bisa nerima juga, soalnya terlalu kenceng mantulnya tuh lho. Wih, Courtois. Sabar. Nggak bisa. Saking kencengnya. Saking kencengnya sampai settingnya ngawur gitu ya. Gila, kenceng banget asli. Ini persis kayak itu laga Shaolin. Kalian kalau lihat Shaolin Soccer kan ada yang di terakhir loh, episode terakhir, bukan episode terakhir, lawan terakhir itu kan lawan kayak robot juga. Ini persis kayak gini, robot lawan robot. Gila, kenceng banget. Bellingham. Wih, gila, kenceng banget. Itu aku mencetnya pelan banget loh, cuma tik gitu aja. Wih, gila, kencengnya banget Bellingham. Lucu juga. Oke, 4 menit tersisa, teman-teman ya. Gak bisa. Kejar. Naik motor, sama-sama naik motor. Yamaha lawan Ducati. Oke. Gak bisa. Mana bola? Yuk. Umpannya jauh. Gila, jauh banget. Mana? Oh, kesalahan. VD. Power shooting. Aduh. Setelah aku coba power shooting kayak apa ya? Power shooting ya. Sini. Semoga bisa. Aku mau power shooting. Cari posisi. Oh, keluar. Aduh, bisa gak ya passing ke VD ya? Gak bisa. Coba bentar. Aduh, sayang banget. Kenapa gak bisa? Coba sebentar, teman-teman. Aku mau coba power shooting ya. Kayak gimana kencangnya power shooting? Bentar, coba power shooting aja. Coba power shooting aja. Yuk, lanjut babak kedua. Oke. Bellingham. Pakai Bellingham aja kali ya. Cari posisi yang enak. Gak bisa. Wih, gila. Wah, gila. Kencang banget, teman-teman.
Buset, buset, buset. Saya nggak bisa yang anu ya, kayak Hulk ya, yang itu maksudnya kayak sampai kedorong masuk ya, kayak Shaolin Soccer. Ya udah gitu, teman-teman. Ya gitu aja. Wah, gila asli sih. Ya, seru lah buat lucu-lucu aja kalau kalian mau main versi Shaolin Soccer ya kayak gini nih. Ya udah, oke ya teman-teman, itu dia eksperimennya. Kita ketemu lagi di next video. Terima kasih sudah nonton. Seperti biasa, stop bullying, stop racism. Salam damai untuk semuanya. Love and peace. Bye-bye. Bye-bye.